Tour Leader dalam penyelenggaraan perjalanan umroh LPS yang berpusat di Kediri. Dan alhamdulillah hari ini kita memberangkatkan 46 jamaah umroh program 10 hari, dan hari ini kita take off nanti sekitar jam 16, slow landing nanti sekitar jam 11 waktu Saudi Arabia, kembali ke Indonesia pada tanggal 29 Februari tahun 2020. Tahapan-tahapan apa saja Pak kalau pengen apa sih ini umroh gitu? Ya, jadi umroh LPS ini sudah tersebar di beberapa tempat ya, pendaftarannya di Kediri, ada di Kurah, di Tulungagung, di Ragunan, di Bojonegoro, di Nuansa FM, dan ditangani oleh tenaga-tenaga profesional yang cakap dalam bidangnya. Saya berharap masyarakat mempercayakan untuk bergabung dengan umroh LPS ini, insya Allah amanah dan terpercaya. Insya Allah kita akan memberikan kesan yang baik kepada seluruh jamaah umroh, baik yang kita jalankan sekarang maupun yang akan datang, dengan harga yang tentunya harga yang kompetitif dan dengan fasilitas yang baik serta pelayanan yang insya Allah memuaskan. Kesan dan kesan atau mungkin harapan Pak Elmi ke depannya? Saya berharap bahwa umroh LPS ini dipercaya oleh masyarakat, sehingga nanti agen-agen LPS yang tersebar di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara itu dapat menghimpun jamaah umroh dengan banyak. Dan sekali lagi, apa yang kita sampaikan, yang kita laksanakan ini betul-betul sesuai empiris ya. Artinya bukan kita hanya menyampaikan iklan atau informasi di awal, tapi empiris jamaah LPS itu rata-rata mereka apa itu namanya repetisi. Jadi sudah berangkat keluarganya menyampaikan ke keluarga yang lain, silahkan ikut umroh bersama LPS karena pelayanannya bagus, fasilitasnya juga bagus, seluruh itinerary atau jadwal ibadah itu terlaksana dengan baik semua, dan pada akhirnya jamaah umroh berikutnya itu mereka datang tanpa kita minta. Itu sisi positif dari jamaah umroh LPS. Barangkali demikian. Benar, Pak.